6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1, tema 2 kegemaranku, subtema 3 gemar menggambar, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Menggambar sungguh menyenangkan. Pada pembelajaran sebelumnya, adik-adik sudah belajar tentang menggambar menggunakan jari tangan kalian. Menulis itu juga menyenangkan adik-adik. Nah, keduanya sama-sama menyenangkan. Udin dan Beni senang menggambar dan menulis. Mereka melakukannya dengan posisi duduk yang benar. Adik-adik amati gambar Udin dan Beni berikut. Nah, ini posisi duduk mereka yang baik dan benar. Bagaimana nih adik-adik posisi duduk yang baik dan benar? Ya, kita duduk dengan tegak. Lalu memegang pensil pun harus dengan benar. Jarak antara mata dengan buku juga perlu diperhatikan supaya mata kita tidak rusak. Sudahkah adik-adik duduk dengan posisi yang benar? Coba kalian praktekkan posisi duduk yang baik dan benar. Minta pendapat kepada teman atau orang tua kalian, apakah posisi duduk kalian sudah baik dan benar? Duduklah dengan posisi yang benar. Pasangkan benda-benda berikut sesuai dengan bentuknya. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bentuk benda. Ada yang berbentuk kubus, balok, bola, dan tabung. Nah, di sini kita akan pasangkan benda yang sesuai dengan bentuknya. Yang pertama adalah Rubik. Nah, Rubik ini berbentuk apa ya adik-adik? Ya, ini berbentuk kubus. Mana bentuk yang cocok dengan Rubik ini? Ya, bentuk yang cocok adalah yang ini adik-adik. Lalu gambar kedua ini bentuknya tabung ya. Sudah terhubung ke tabung ya adik-adik ya. Lalu benda berikutnya adalah kelereng. Kelereng itu berbentuk seperti bola. Jadi dihubungkannya ke gambar bola ini. Berikutnya adalah tempat tisu. Nah, tempat tisu ini bentuknya kubus, balok, bola, atau tabung adik-adik. Ya, kalian pintar sekali. Bentuknya balok. Nah adik-adik, dari gambar ini ada huruf-huruf yang belum tersusun dengan baik yang sesuai dengan bentuk dari gambarnya. Nah, gambar ini adalah gambar kelereng. Bentuknya, apakah LOAB itu disusun menjadi kata apa ya? Bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya seperti bola. B-O-L-A. Gambar berikutnya adalah gambar tempat tisu. Bentuknya adalah apa ya adik-adik? Di sini ada huruf L-O-K-B-A. Kalau disusun menjadi kata? Ya, disusunnya menjadi kata balok. B-A-L-O-K. Bagus sekali. Gambar berikutnya. Nah, Rubik tadi berbentuk apa ya? Di sini ada kata yang belum tersusun dengan baik nih. Ada huruf yang belum tersusun dengan baik. Ada B, U, S, K, U. Kalau disusun menjadi kubus ya. K, U, B, U, S. Adik-adik pintar nih.
Sekarang gambar berikutnya. Ini adalah gambar celengan. Di situ ada huruf yang belum tersusun menjadi kata yang baik dan benar. Coba kalian susun bentuk celengan ini adalah hurufnya di situ ya. B, U, N, G, T, A. Kalau disusun menjadi tabung. T, A, B, U, N, G. Tabung. Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita kali ini yang ada di tema 2 kegemaranku, subtema 3 gemar menggambar, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran Kak Citra hari ini bermanfaat ya untuk adik-adik semua. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.